Oke guys, kita sedang berada di mie nopo pak? Gila. Mie ayam Abah Yanto. Mie ayam Solo guys. Jadi tip ke Solo yang ada di depan Balai Desa Pulit. Teret pak. Teret. Jadi ini kono enek pentol. Pentol sopo kita takoni saja ya. Dik, nopo sadian pentol? Nggih, Bang. Nggih. Niki mentol mantul, pangsit. Berarti sak perusahaan kali mie ayam niku nggih. Nggih. Berarti niki anak perusahaan dari mie nggih. Nggih. Oke. Aja ditakon lur, bakule sibuk lur. Kita delok mie. Mau kemana, Pak? Mau beli mie, Bang. Oh iya. Jadi mie-nya bikin sendiri, Pak? Oh, enggak. Anu beli ini sementara masih beli. Siap. Jadi ini mie ayam Solo, guys. Sebelahnya ada bakul aki, guys. Tapi kuahnya bukan dari aki toh, Pak? Oh, bukan. Bukan, tentu saja bukan, Lur. Mulut dari aki. Nah, niku minyak no, Pak, niku, Pak? Minyak sayur. Minyak sayur, oke. Okay. Spesial mie ayam. Mie ayam, oke. Okay. Mie ayam. Nah ini ada apa pak? Kecap asin. Ada? Kecap asin? Oh. Oke, jadi ada kecap asin juga guys. Siap. Oh, tadi minyak sudah dicemplungkan pak ya? Oh sudah. Sama godong-godongnya ya. Oke. Halo mbak, ngemi dulu ya. Ada bojone uang guys. Ada bojone Pak Gendut. Berapa menit Pak? Ngerebusnya Pak? Kurang lebih 10 menit Pak. 10 menit, oke. Okay. Jadi kore besar. Oke, okay, siap. Siap. Jadi teman-teman yang mau beli mie Pak Yanto guys, silakan datang depan Balai Desa Lur. Harga per porsi berapa, Pak? Per porsi 7.000. 7.000 saja, Lur. Ayo merapat, guys. 7.000. 7.000 wis mangan mie ayam, Lur. Dadi nggih. Wis oleh nggone ya to. Wis dicepis digodhokne dikek sayur, diladeni kurang penak piye 7.000, Lur. Ngombe wis dicupokne. Ngombe beda, Mas. Lek tuku dijumukne, ya to, Pak. Di mie-nya sudah mateng. Dituangkan ke mangkok masing-masing. Dan di sini ada asisten Bapak. Awas, Mbak, awas. Awas. Ada asisten Bapak Yanto. Hei, info nih. Oke bro, jangan persis pauzul. Aman bro, aman lek kok bro. Jadi kita antainin jeruk saja ya, karena saya sudah luwe. Aku ora mbak. Ale kok le. Saman nggih es los. Enggak aku. Su. SSS. Aduh. Yo. Jadi kita bersama Yutin. Yutin. Halo. Bentukmu kok kayak ngemetin. Oh, adik koyo ngono bustaja ya. Kan kita kan musuhan. Bustaja, jangan begitu bustaja. Kita kan ingat, habis bertengkar ini tadi. Ingat, Anda itu ikrok dua. Ikrok dua ya. Sudah ikrok dua. Jadi siapa? Pak Sarji. Pak Sarji. Masih repot beliau, guys. Jadi Mbak Sutin, jadi ini bojonya uang ya. Ini juga bojonya uang. Kita culik untuk makan bersama. Steak lo. Mbak Redo. Aku ora Mbak Redo kan, Mbok, takon ono.
Duh, sampai Nora? Enggak aku. Mbak Siti ini es teh. Tenda wani UBS lah. Yo ten watuk lur. Kaone kepok ra iso syuting. Lho, piye? Demi awakmu Yuten ndak ngombe es teh lho. Piye? Ora iso syuting oleh Yuten KO. KO teh yo Yuten geng iki bar menderita anu. Oh, bar menderita sesek yo. Jadi kecapean. Jadi Yuten itu kecapean terus yang Mbak Siti ini digomblayi nyang puskesmas. Alhamdulillah dari puskesmas itu dapat perawatan yang intensif. Okay. Jadi penanganan seseknya Yuten itu sangat cepat sekali. Yo. Jadi okay. Kita tadi review mie ayam jok sesek ke Yuten. Jadi dia ada hantunya Yuten itu. Anaknya Yuten. S apa ndak kamu? S kan ya aku S. Aku anu. Panas. Kok S? Kopi. Teh tawar mawon. Teh tawar. Teh tawar.